Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di minggu yang indah ini. Mari saya mengundang kita untuk semua berdiam diri di hadapan Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini kami boleh tetap merasakan anugerah demi anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan, kekuatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau boleh menolong kami, sehingga kami semakin hari semakin boleh dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini sebagai persembahan yang wangi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi yang indah ini, kita mulai di dalam pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya, suci, suci, suci. Saya mengundang jemaat untuk menyanyikan, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Nyanyikan suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian, segala pujian. Suci, 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 Kau Tuhan.
Bagimu ya Tuhan, karena hanya Engkau lah yang layak menerima penyembahan dan pujian kami. Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang kudus. Segala pujian penyembahan kami ya Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Kami rindu biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di badai topan dunia, hanya Tuhan satu-satunya perlindungan hidupku. Saya mengajak jemaat untuk bertepuk tangan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malam gelap, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Benar saudaraku yang terkasih, Yesus adalah tempat perlindungan hidup kita, karena Dia adalah gunung batu kita yang tetap, yang kekal dan selama-lamanya. Ya gunung batu yang tetap, ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di setiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita bersyukur karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pengakuan dosa. Jemaat dipersilakan duduk.
ayat bimbingan dari Mazmur 51 ayat 3 sampai yang kelima. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Karena salibmu Tuhan, Engkau adalah tempat di mana kami boleh bersandar. Karena salibmu Tuhan, kami beroleh kehidupan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar ya Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Jemaat untuk berdiri. Benar ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Benar ya Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang sudah satu minggu kita lalui, kesalahan, dosa, pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, mari kita katakan kepada Tuhan, kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bapa ampuni kami, seringkali kami menyakiti hati-Mu.
seringkali kami melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni di dalam pikiran kami yang selalu memikirkan kejahatan demi kejahatan. Ampuni di dalam perilaku kami. Ampuni di dalam setiap ucapan yang kami keluarkan ya Tuhan, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami mohon, biarlah kiranya tangan kuasa-Mu ya Tuhan boleh kembali menjamah hati kami. Mungkin hati kami sudah jauh daripada Engkau. Beban berat yang menindi Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang hadir Tuhan, membuat kami tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami bersyukur karena ada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur karena Dia hidup. Dia memberikan janji dan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh ajaib, cara kerjamu sungguh mengherankan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kami beroleh pemulihan yang daripada Engkau. Dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, menegur kami, membimbing kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau boleh memperbaharui hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah janji pengampunan dosa. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar ya Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Amin, amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin ya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku menang.
Jemaat yang terkasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan marilah bersama dengan seluruh umat yang ada di segala abad dan di segala zaman, kita boleh mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Surya Sudipan. Kita minta kepada Tuhan supaya hati kita menjadi tanah yang subur. Kita minta kepada Tuhan supaya hati kita siap untuk dikuatkan. Mari kita katakan, kusiapkan hatiku ya Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Aku mohon Tuhan, Engkau mencurahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang sana, saat ini. Ku siapkan hatimu Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu siapkan hatimu Tuhan.
Tuhan, sungguh kami rindu akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang kekal. Firman memberikan kami hidup, kami kekuatan. Bahkan melalui firman-Mu kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Akhirnya Tuhan berkati waktu ini sepenuhnya. Bahwa pada setiap kami mengalami akan indahnya firman-Mu. Yang sekali lagi kembali menyegarkan setiap kami. Menguatkan langkah hidup kami. Dan bahwa kami makin mengenal Engkau lebih dalam. Kita berkati waktu ini sepenuhnya. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik. Kita masih ada sukacita, ada damai sejahtera di hati kita. Meskipun mungkin makin hari kita merasakan perjalanan kita mungkin masih makin berat atau terasa melelahkan. Situasi hari-hari ini tentu tidak mudah. Kita banyak mendengarkan berita atau info di berbagai media. Yang harusnya membuat kita makin waspada dan hati-hati. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian justru mungkin malah membuat kita semakin khawatir dan takut dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Apalagi kalau Bapak Ibu memperhatikan berita mulai hari Jumat kemarin, kota Palembang sudah masuk ke zona merah. Yang berarti kita semakin berhati-hati menjaga diri kita dan keluarga kita masing-masing. Saat-saat seperti ini mungkin banyak kita yang makin bingung dalam menjalani hari-hari kita. Kita bingung harus bagaimana menjalani hari-hari kita. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Masa depan seolah makin tidak jelas. Hari esok terasa gelap. Apa yang mungkin selama ini kita andalkan ternyata sekarang tidak bisa menolong banyak. Sekalipun kita punya uang yang banyak, punya kuasa yang besar, ternyata Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat semua itu tidak bisa menjadi sandaran kita. Semua itu tidak bisa memberikan rasa aman dalam hati kita. Virus corona yang begitu kecil ternyata bisa menyerang siapa saja. Bahkan orang yang kaya dan orang berkuasa pun tidak kebal dengan virus ini. Padahal virus ini begitu kecil sekali sampai tidak terlihat dengan mata kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam situasi seperti ini bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan. Masihkah kita hidup dalam pengharapan? Masih adakah yang bisa kita andalkan? Sehingga kita dan tetap berani terus melangkah ke depan. Menjalani hidup kita dengan semangat dan dengan penuh pengharapan. Minggu lalu kita baru merayakan hari Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Ada kabar baik yang sangat penting dan begitu besar dari kubur kosong itu. Tapi apakah kabar itu begitu penting dalam kehidupan kita? Kabar yang begitu besar dan penting itu. Apakah juga telah sampai di hati kita? Atau kabar itu hanya sampai di telinga kita? Lalu masuk ke dalam pikiran kita. Lalu kemudian kita simpan dalam kumpulan ingatan kita. Tapi kita tidak pernah meneruskan dalam hati kita. Supaya berita itu bertumbuh di hati kita. Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang sama juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Dan
Maka saya mengajak kita, mari kita membaca bersama dengan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-13 sampai ke yang ke-35. Dari 13节, kita sampai 35节. Saya bacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 24 ayat ke-13 sampai yang ke-35. Dan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus 两个人往一个村子去，这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有25里。他们披着谈论说遇见的一件事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路披着谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。两人中一个名叫克留巴的回答说：“你在耶路撒冷作客，还不知道这几天在哪里所处的事吗？”耶稣说什么事呢？他们就说：“就是拿撒勒人耶稣的事，他是个先知，在上帝和众百姓面前说话行事，都有大能，其实掌握我们的官府，竟把他的血气定了死罪，钉在十字架上。”当我们素来说盼望的要受以色列民的救世他。 不但如此，而且知识成就，现在已经3天了。在此，我们中间有几个妇女，使我们惊奇。她们清早到了坟墓那里，不见她的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说她活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，说遇见的正如妇女们所说的，这是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。”
基督怎样受苦，又进入他的荣耀里，岂不是应当的吗？于是摩西和众先知们起了火，起环境上所指自己的话都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子里，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了，枝头已经平息了，请你同我们住下吧。” 耶稣就进去，要他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他的同人聚集在一处，说。 主果然复活，已经献给西门看了。两个人就把路上所遇见和薄饼的时候，怎么样被他们认出来的事，都述说了一遍。阿门。 Sampai demikian bacaan firman Tuhan, berbagai saya orang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagian tadi kita baca adalah menceritakan pengalaman dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Kampung itu jaraknya kira-kira 11 km yang mungkin bisa ditempuh kalau berjalan dengan santai 3-4 jam sudah sampai. Kedua murid itu bukanlah termasuk dalam 12 murid Tuhan yang biasa yang kita kenal. Kita hanya menceritakan salah satu dari mereka bernama Kleopas. Mari saja kita boleh memperhatikan dalam bagian yang tadi kita baca bagaimana perjalanan mereka, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang kita boleh perhatikan adalah percakapan mereka dan kebingungan mereka. Itu ayat 14-24. Nah, dikatakan dalam perjalanan itu mereka dikatakan bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Apa mereka dikatakan percakapan adalah mengenai apa yang baru terjadi 3 hari itu, yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa itu jelas menggoncangkan mereka dan sekaligus membingungkan mereka. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya lebih jelas adalah mereka bukan cuma bercakap-cakap. Tapi di situ ada perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi sebenarnya mereka juga berdebat untuk berusaha mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Khususnya pandangan mereka tentang Tuhan Yesus. Jadi siapa Tuhan Yesus itu? Mengapa ini terjadi? Mungkin mereka bingung. Kan Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia bisa meredakan angin ribut atau badai. Namun kenapa sekarang dia bisa ditangkap? Waktu dia ditangkap dia diam saja. Dia tidak melawan. Dia tidak menghindar. Padahal kita tahu kalau dia mau dia bisa. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Seandainya waktu disalib dia bisa turun, dia turun dari kayu salib. Tentu seluruh Yerusalem akan gempar. Jika dia maha kuasa, kenapa dia diam saja? Lalu murid-murid ini juga mengatakan, kalau dia seorang nabi yang benar. Kalau dia seorang nabi Tuhan. Mengapa kok Tuhan sepertinya diam saja? Tuhan tidak menunjukkan kuasanya. Tapi kalau seandainya dia bukan seorang nabi yang benar. Tapi murid mungkin berpikir, tapi kita sudah melihat hidup dia yang luar biasa. Jadi itu nabi atau bukan? Kalau dia nabi, kenapa Tuhan tidak tolong? Lalu ditambah lagi, murid-murid dalam diskusi ini, dia berpikir lagi, pagi ini ada kabar lagi yang mengejutkan. Apakah betul dia bangkit? Apakah dia betul dia hidup?
Cuma belum ada seorang pun yang melihat dia hidup. Jadi apakah dia betul bangkit? Atau ada masalah lain? Nah, saudara bapak ibu sekalian dalam kebingungan ini, kemudian Tuhan Yesus hadir ke tengah mereka. Tapi mereka dikatakan dalam bagian ini dikatakan mereka tidak mengenalinya. Tuhan seperti sengaja menutup dirinya sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan mendekat pada mereka dan ngobrol. Hal itu hal yang biasa waktu itu, waktu mereka biasa dalam perjalanan itu. Mungkin orang juga menganggap orang asing ini adalah orang yang baru pulang juga dari Yerusalem. Jadi satu perjalanan. Kan Yerusalem baru merayakan Paskah. Waktu orang asing ini yang kita tahu adalah Tuhan Yesus bertanya. Mereka heran. Tapi juga mereka muram atau sedih. Lalu mereka bertanya, kok heran? Masa kamu enggak tahu apa yang terjadi 3 hari ini di Yerusalem? Ada seorang bernama Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang sangat berkuasa. Dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ternyata murid ini dia percaya Tuhan itu nabi yang berkuasa. Dalam pekerjaan dan perkataan. Di hadapan Allah. Cuman dia tadi kita lihat, tapi mungkin dia bingung, kok nabi seperti ini kok bisa mati, kira-kira gitu ya, saudara ya. Lalu mulai mengatakan, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang akan membebaskan bangsa Israel atau dialah juru selamat. Yang bikin bingung lagi setelah tiga hari dikatakan. Beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Karena waktu pagi-pagi subuh-subuh mereka pergi ke kubur. Mereka tidak menemukan mayatnya. Malah mereka cerita mereka ketemu malaikat. Mereka kasih tahu bahwa dia hidup. Nah, berapa teman kami juga ke kuburan, betul di kuburannya kosong. Tapi kami enggak lihat dia. Maksudnya mereka murid-murid ke sana tidak melihat dia. Ini yang bagian pertama kita bisa lihat. Nah, dalam perjalanan mereka ada satu kalimat yang penting dikatakan, padahal kami dulu mengharapkan. Dia yang datang untuk menjadi juru selamat. Konsep murid waktu itu adalah juru selamat bebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka lihat Tuhan begitu berkuasa. Tapi waktu Tuhan mati dan kayu salib, maka murid berkata, dahulu kami mengharapkan. Sekarang harapan kami hancur. Bayangkan saudara pengharapan mereka. Orang yang mereka sangat harapkan itu. Mereka mengertinya sebagai seorang nabi. Ternyata nabi yang luar biasa ini mati. Seluruh pengharapan mereka hancur. Itu kita bisa merasakan bagaimana perasaan murid-murid saat itu. Atau mereka pertaruhkan seluruh hidup mereka pada seorang yang mereka harapkan itu. Sekarang orang itu mati. Kita lanjutkan dahulu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa respon Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan bukan seperti ngerti mereka. Tuhan seperti, aduh iya betul ya, berat sekali kamu, kira-kira gitu saudara. Tapi kita melihat justru Tuhan tegur mereka.
Dikatakan kamu kok begitu? Yesus他们说无知的人啊. Dikatakan mengapa? Dikatakan kamu itu disebut Tuhan bahkan hai kamu orang bodoh. Yesus为什么说无知的人啊? Saudara bayangkan orang lagi curhat, lagi cerita. 你想象一个人正对我们说话的时候. Lalu orang ini mengatakan kamu bodoh. 那个人对我们说你是这个无知的人啊. Betapa lambannya hatimu. 你的心是那么迟钝. Hati yang lamban itu maksudnya hati yang susah untuk percaya. Sehingga Tuhan katakan, sehingga kamu sulit untuk percaya pada firman Tuhan. Kamu enggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Bahwa Mesias itu harus menderita. Tapi kemudian Tuhan tidak hanya menegur mereka. Tuhan kembali menerangkan pada mereka. Tuhan katakan, kitab suci sudah cerita tentang dia. Dan hanya Tuhan jelaskan kepada mereka. Apa tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai semua kitab nabi-nabi. Berbagai nubuat tentang juru selamat Tuhan ceritakan. Bapak Ibu sekalian, nih, mungkin kita sudah tahu dari kitab Kejadian sudah ada nubuat tentang juru selamat. Bagaimana dia akan datang? Dan bagaimana dia akan mati? Tapi juga akan datang dia akan bangkit. Nah, Tuhan ceritakan semua pada murid-murid ini. Mereka bisa ngerti, oh firman Tuhan ternyata sudah tuliskan tentang juru selamat itu harus demikian. Berarti bukan berarti dia betul seorang nabi. Bahkan dia bukan cuma nabi, dia adalah Mesias juru selamat. Atau mereka cerita, kemudian singkat cerita mereka sudah sampai ke dekat kampung yang mereka tuju. Lalu kemudian Tuhan seolah-olah seperti melanjutkan perjalanan. Tapi mereka mendesak. Dan jangan dikatakan, ayo mampir nginap di tempat kami. Karena hari itu sudah sore. Menjelang malam. Nah, biasa orang memang kalau malam hari perjalanan jauh itu harus hati-hati. Lalu kita lihat singkat cerita Tuhan mampir di rumah mereka. Nah, waktu Tuhan mampir di tengah mereka, kita tahu habis berjalan juga pasti mereka pun makan. Kita tahu waktu Tuhan duduk makan dengan mereka, biasanya kalau makan itu tuan rumah yang kasih makanan ke tamu. Tapi kali ini dikatakan sang tamu ini justru mengambil roti. Dan herannya waktu ambil roti dia mengucap berkat. Mendoakannya. Memecah-mecahkan rotinya berikan pada mereka. Mungkin saat itu mereka agak bingung. Ini gak salah kok tamu malah yang bagi roti ke tuan rumah. Dan mereka kembali diingatkan bagaimana dulu kalau ketemu Tuhan Yesus makan seperti itu. Dan dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Mereka baru terbuka, oh ini adalah Tuhan Yesus yang bangkit itu bersama mereka. Tapi dikatakan Tuhan langsung hilang di tengah mereka. Nah, hal yang ketiga kita bisa lihat adalah kemudian hasilnya bagaimana Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bayangkan kalau kita ada di sana. Atau kita jadi mereka saat itu. Mereka mungkin sangat kaget sekali. Seolah-olah enggak percaya. Ternyata Tuhan itu betul-betul sungguh hidup. Dia hidup, barusan dia kasih makan sama kita. Tadi dia ngobrol sama kita. Bahkan sekarang dia bersama kita barusan. Ini bukan ngelamun, bukan mimpi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Sehingga di antara mereka, sampai ngomong, betul, itulah kenapa tadi, kenapa kita dalam perjalanan itu merasakan hal yang berbeda. Dia katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Waktu dia bicara sama kita di tengah jalan. Kita lagi sedih, lagi sangat muram.
非常伤心的时候。tapi waktu ada dia kita begitu berkobar-kobar hatinya. 当他与我们同在一起的时候，我们心是那么的火热。waktu dia menerangkan kitab suci kepada kita. 当告诉我们接近我们告诉我们圣经的话语的时候。kita bisa begitu bersemangat. 我呢那时候我们有那么大的激情。sungguh dia hidup. 他真的活了。dan dikatakan mereka yakin.Dia hidup bukan dari kata orang, tapi kita ngalami sendiri. 他们说，他活着不是靠着别人的经验，但是是我们自己的经验。Kita bertemu dengan dia langsung. 我们直接与他相见。Dan hati kita berkobar-kobar. 我们的心在那个活着。Hati yang berkobar-kobar itu nggak bisa menipu, saudara. 这个活着心不能够欺骗我们。Itu dari dalam. 这是从内心的。Bukan pura-pura. 不是虚伪的。Sungguh dia hidup. 他真的活着了。Maka dikatakan.Malam itu juga mereka enggak jadi nginep. 告诉我们，当天他们没有在那住宿。Mereka langsung bangun dia bangunlah mereka. Mereka lagi duduk berarti saudara ya. 他们正在坐坐，他们站起来。Langsung mereka kembali ke Yerusalem malam itu juga. 当天就回到耶路撒冷去。Ternyata waktu sampai di sana ada 11 murid sedang berkumpul. 在到达耶路撒冷有11个使徒们，他们在聚集在一起。Belum sempat dia cerita, mereka cerita. 他们告诉他们。Murid-murid juga cerita. 这个些门徒们也说了。Betul Tuhan telah bangkit. 他主果然已经复活了。Karena Simon, Tuhan sudah menampakkan diri kepada Simon. 因为主已经显给西门看到了。Nah, dua orang ini katakan, kami pun melihat dia bangkit. 这个两个人说，我们也已经看到他复活了。Dia sudah menampakkan diri kepada kami. 他已经让我们看见了。Bahkan mereka bisa ceritakan perjalanan mereka bersama dengan Tuhan Yesus tadi. 他们将他们主耶稣与他们行程告诉了他们。Bagaimana mereka hanya bisa melihat, mengenal dia. 他们怎么样认出他，都说了一遍。Jadi dua orang ini meneguhkan, betul Simon melihat Tuhan Yesus bangkit. 这个人两个人说到，是的，西门看到他已经复活了。Dua orang ini mengatakan, kami pun melihat, bahkan kami jalan sama dia. 他们说，我们已经看到，我们也已经他与他同在一起。Kami makan sama dia. 我们与他一起吃。Dia betul-betul bangkit, dia hidup. 他果然已经复活了。Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah peristiwa ini apa yang terjadi, saudara? 弟兄姐妹，这些事情后来发生了什么事呢？Setelah mereka tahu Tuhan bangkit. 他们知道耶稣已经复活了。Apakah dunia berubah? 世界是否改变了？ Dunia tidak berubah, saudara. 世界没有改变。Masalah tetap ada. 问题仍然有。Dunia waktu itu tetap seperti itu. 当时的事情问题仍然一样。Bahkan kalau kita ikuti sejarahnya kemudian. 后来我们来看这个历史。Murid-murid Tuhan mengalami penganiayaan. 这个耶稣的学生们，他们受到了欺压。Mereka tetap menghadapi pergumulan. 他们仍然有这个困难。Baik mereka sebagai seorang manusia. 成为一个人。Maupun mereka sebagai seorang Kristen. 他是成为一个基督徒。Namun ada hal yang berbeda, saudara. 但是有不一样的事情。Adalah cara mereka melihat kehidupan.就是他们面对生活，生命他们的看法是如何的。Sebelumnya mereka hidup merasakan sudah hilanglah pengharapan kami. 以前他们觉得他们的盼望、希望已经没有了。Tidak ada lagi pengharapan. 没有盼望了。Putus asa. 他们已经绝望了。Tapi sekarang setelah mereka bertemu dengan Tuhan. 当他们遇见了耶稣的时候。Ada semangat yang baru. 他们有新的。Ada pengharapan. 有个盼望。Karena mereka tahu. 因为我们知道。Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang bangkit. 他们所认识的耶稣基督，所相信的耶稣基督是复活的主。Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang hidup. 他们所相信的主是活的主。Sehingga mereka tahu sekarang untuk apa mereka hidup. 因此他们知道现在为什么为何而活呢？ Mereka tahu bagaimana hidup mereka dengan penuh makna. 他们知道他们生命活的生命是充满了意义。Hidup tidaklah lagi sia-sia. 他们说活着不是虚晃的。Karena tahu ada Tuhan yang hidup. 因为知道有基督已经活了。Yang menguasai hari esok mereka. 他掌握着他们前面的明天的道路。Tadinya seperti hari esok sudah hilang, sudah suram. 他们刚才他们明天已经胖没有，已经绝望了。Pertemuan dengan Tuhan yang hidup. 他们遇见这个活的主。Mengubah seluruh hidup mereka. 改变了他们全部。Mengubah seluruh arah hidup mereka. 改变了他们前面的目标。Hidup jadi penuh pengharapan. 他们生命充满了盼望。Nah, Bapak Ibu sekalian, apa juga penerapannya bagi kita dalam situasi kondisi kita hari ini? 今天我面对处境，我们的盼望是什么呢？Yang hal pertama kita lihat adalah apa percakapan kita dan kebingungan kita hari ini? 今天我们的彷徨是什么呢？Khususnya peristiwa pandemik virus corona hari ini. 今天的新冠肺炎这个疫情。
Banyak juga percakapan kebingungan kita hari ini. Ada orang bertanya, kuasa Tuhan di mana? Kok seperti Tuhan diam saja? Mengapa orang Kristen juga kena? Bahkan ada hamba Tuhan yang baik kena. Ada anggota keluarga yang baik, yang sungguh-sungguh takut Tuhan baik juga kena. Bahkan dari yang kena pun ada yang meninggal. Memang bagi anak Tuhan sebenarnya meninggal ketemu Tuhan. Tapi secara manusia, manusia tetap melihat seperti ini. Kok seperti Tuhan diam, Tuhan biarkan. Mungkin juga kita juga bertanya, Tuhan kenapa Tuhan biarkan seperti ini? Bisnis saya jadi terganggu. Bahkan jadi macet. Lalu pekerjaan saya. Ada yang mungkin hilang pekerjaan. Itu percakapan kita, kebingungan kita hari ini. Tapi saya mengajak kita lihat kembali daripada firman Tuhan tadi. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Murid-murid, mereka, kenapa mereka bingung? Karena Tuhan katakan, kamu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kata-kata kitab suci tentang dia. Hari ini apa kita juga mengenal apa firman Tuhan tentang Tuhan sendiri? Waktu kita baca firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan kita adalah betul Tuhan yang maha kuasa. Kita menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan tetap Tuhan yang tetap pegang kendali. Dia tetap raja atas semesta alam. Dia memerintah seluruh alam semesta ini. Semua ada dalam kendali Tuhan. Lalu juga kita membaca dalam firman Tuhan. Setelah Tuhan yang maha kuasa ini. Setelah dia ciptakan dunia ini. Dia pun ternyata mengasihi ciptaannya. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Sang di ai wo men. Bukti yang terbesar dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Tapi dia sudah bangkit. Dia hidup. Dan Alkitab mengatakan, dia yang hidup itu, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apa kita baca itu dalam firman Tuhan? Mari kita kembali baca firman Tuhan. Lalu dunia kenapa seperti hari ini? Firman Tuhan sudah katakan juga. Dunia yang hari ini begitu berat. Itu karena terkutuk karena dosa manusia. Ada penyakit. Ada kesusahan. Ada penderitaan. Itulah dunia. Ada ketidakadilan. Ada kejahatan. Berbagai hal seperti itu. Alkitab sudah katakan juga. Tapi di sisi yang lain Alkitab juga jelas nyatakan. Dan semua situasi seperti itu. Tuhan tetap pegang kendali. Dia tetap Tuhan. Dia mengendali atas semua. Semua tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Maka apa yang perlu buat kita sekalian Bapak Ibu sekalian? Mari kita boleh buka hati kita pada kehadiran Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada firman-Nya. Minggu yang lalu kita baru memperingati Jumat Agung. Lalu hari Minggu kita memperingati Paskah. Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus. Menebus dosa kita. Paskah adalah dia bangkit. Dia sungguh-sungguh hidup. Percayakah Bapak Ibu sekalian bahwa dia sungguh hidup? Apakah kita masih punya waktu untuk merenungkan itu? Baru satu minggu berlalu. Masih ada waktu kita boleh
siap, terus siapkan untuk merenungkan lebih banyak. Akan kuasa Tuhan. Akan kasih Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, kita akan tahu bahwa hidup kita aman di dalam Dia. Mari kita merenungkan lebih banyak firman Tuhan. Minta Tuhan menyingkapkan akan keajaiban firman itu bagi kita. Sehingga seperti kedua murid tadi. Kita bertemu Tuhan. Waktu kita ngobrol dengan Tuhan. Hati kita begitu berkobar-kobar. Hari ini kalau kita bertemu dengan Tuhan kapan? Tuhan selalu bersama kita. Kapan kita ngobrol sama Tuhan? Waktu kita berdoa. Masih ada waktu kita berdoa. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa curhat dengan Tuhan. Di sanalah hati kita bisa kembali berkobar-kobar. Hati yang takut bisa diubahkan jadi hati yang kembali penuh semangat. Hati yang gelisah, khawatir. Tuhan bisa kembalikan, kita berikan kita kembali damai sejahtera. Kedua murid itu juga Tuhan, hati kita berkobar-kobar waktu kita ngobrol dengan Dia. Dan waktu Dia menjelaskan firman Tuhan kepada kita. Waktu kita baca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga boleh menghangatkan kembali hati kita. Kalau hari ini kita tidak pernah berdoa, kita jarang merenungkan firman Tuhan, lalu situasi hari ini begitu berat, mungkin hati kita begitu dingin, kita begitu takut, begitu khawatir, mari datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Dia, Dia siap kembali mengobarkan hati kita. Dia kembali kita semangat yang baru. Karena Dia selalu bersama kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita hidup, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu mengasihi kita. Hidup kita pasti berbeda. Seperti murid-murid tadi. Situasi kehidupan tetap mungkin sama. Pergumulan tetap ada. Tapi cara kita menghadapi berbeda. Karena bagi kita hari ini. Kita tahu kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu juga menyertai kita. Sehingga apakah yang harus kita takutkan? Tuhan yang maha kuasa. Juga Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga sampai kematian pun tiba. Harusnya tidak lagi menakutkan kita. Karena kematian pun adalah kita tetap selalu tetap bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat Mazmur 23. Yang sangat terkenal. Gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Kita ingat kembali di kata diceritakan, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Lembah kekelaman kadang tetap harus ada. Kalau kita bisa menghindar, kita menghindar. Tapi ada kalanya lembah kekelaman itu tidak bisa kita hindari. Kita harus melaluinya. Kita harus menjalaninya. Tapi yang berbeda adalah. Kalau Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak takut. Karena kita tidak sendirian. Ada gembala bersama kita. Cara kita melihat kehidupan jadi berbeda. Karena ada Tuhan bersama kita. Sebagai penutup, saya mau ceritakan satu kisah juga yang selalu saya ingat setiap kali saya ingat hari Paskah. Saudara tentu ingat ada sebuah lagu yang berkata sebab Dia hidup. Atau because He lived. Sebab Dia hidup. Lagu ini dikarang oleh seorang bernama
William atau Bill Gader. 这个 William 所做的一个诗歌, bersama dengan istrinya Gloria. 这是 Gloria 与她妻子一起做的诗歌. Diceritakan, dikatakan waktu itu lagu ini dikarang. 这个诗歌他在创作的时候. Dalam situasi sulit dalam kehidupan mereka. 就是他们在非常困难的时刻，他创作这首诗歌. Dari muda, si Bill atau William ini dan Gloria adalah orang yang melayani Tuhan. 这个 William 和这妻子，他们是在侍奉主的人. Mereka juga banyak melayani dalam bidang musik atau mengarang lagu. 在音乐上，他们常常作诗，他们怎么样侍奉主？ Diceritakan setelah mereka menikah 5 tahun. 他们结婚5年. Mereka akhirnya sepakat hanya akan apa akan khusus melayani dalam pelayanan musik. 他们在音乐方面来服侍. Saat itu situasi mereka sedang berat. 当时他们的处境是非常的困难. Dikatakan waktu itu dikatakan sampai satu situasi dikatakan anak mereka yang pertama itu umur 4 tahun. 他的孩子是4岁当年. Anak yang kedua umur 3 bulan. 他第二个孩子是3个月. Waktu itu dikatakan Gloria hamil kembali. 后来告诉妻子再次怀孕了. Dan masa itu masa sangat berat. 那时候是非常困难的时刻. Bill baru sembuh dari sakit. 他刚从生病痊愈出来. Lalu pelayanan mereka juga menjadi hidup mereka juga ditunjuk oleh pelayanan mereka. 他们生命，他们生活也是在侍奉主. Ada teman dekat mereka menuduh mereka. 有他们非常亲的朋友. Mereka pikir dari pelayanan mereka mereka dapat uang, lalu mereka menumpuk kekayaan. 他们觉得他们在侍奉当中，他们得到金钱，他们很富有了. Padahal buat hidup aja ya cukupnya, saudara. 其实他们对他们生计上只有帮助而已. Jadi saat seperti itu, Bill merasa sendirian. 在这个时刻，他们觉得好像我们独自一人。 Bill merasa depresi, stres sampai depresi. 他的丈夫就感到非常忧虑，非常忧郁症. Situasi sulit seperti itu. 在困难当中. Ditambah lagi waktu itu orang-orang sekelilingnya dunia saat itu di mana mereka tinggal zaman itu. 在当时他们环境的他们周围的朋友们. Itu sekitar tahun 69, 60, sekitar tahun 60-an seperti itu, saudara ya. 就在60年代时候. Orang-orang juga sedang meragukan Tuhan. 他们大家对神都大家怀疑. Jadi waktu itu dikatakan ada teologi yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. 有解经家说神已经死了. Jadi banyak orang merasa Tuhan sudah mati. 他说主已经死了. Ya, perdagangan narkoba begitu banyak. 因为他说毒品是非常的多. Rasialisme itu juga banyak. 很多时刻那时候很多新闻. Pergumulan hidup begitu banyak. 他们生活是非常的困难. Dan beban berat mereka yang mereka hadapi. 他们面对这个困难时刻. Bersyukur mereka masih ada saudara seiman yang mendoakan mereka. 他们有个同工正在为他们祷告. Lalu kemudian mereka kembali kuat. 后来他们再坚固起来. Lalu anak yang ketiga lahir. 后来第三个孩子出生了. Dengan selamat. 非常平安的出生了. Kemudian dari situlah mereka kemudian Tuhan berikan satu pemahaman dari firman Tuhan. 后来主在他们生活中告诉他们理解. Mereka mengarang lagu ini karena dia hidup. 他们写的诗歌因他活着. Kita tidak nyanyikan tapi saya bacakan lagu ini kira-kira dikatakan anak Allah Yesus namanya. 耶稣基督的孩子. Dia menyembuhkan, dia menyucikan. 他洁净我们. Bahkan dia mati menebus dosaku. 他死来救赎我. Kubur kosong membuktikan dia hidup. 空的坟墓证明了他已经死了. Tentu kita tahu bukti dia hidup bukan hanya kubur tapi berbagai kesaksian yang lainnya, saudara ya. 在见证当中告诉我们他已经复活了. Tapi itu satu bukti yang terbesar, yang nyata. 一个非常大的见证. Kuburannya enggak ada. 坟墓已经没空了. Dan dikatakan karena dia hidup. 因他活着. Ada hari esok. 有明天. Karena dia hidup. 因他活着. Setelah ketakutan berlalu. 所有的害怕已经过去了. Karena dikatakan dia hidup, 他活着, aku tahu dikatakan. 我知道明天, dia memegang masa depanku. 他掌握着我们前明天的道路. Kalau bahasa Indonesia dikatakan dia pegang hari esokku. 他掌握着我明天的道路. Hidup jadi berarti. 这个生命将成为一个有意义. Atau lebih jelas hidup lebih layak dihidupi kira-kira gitu, saudara. 就是告诉我们，我们更配的这个去活着. Karena dia hidup. 因他活着. Hidup tidak lagi menakutkan. 这个生活不再让我们感到害怕. Hidup dijalani dengan penuh sukacita. 充满了喜乐. Ada hari esok. 有明天. Karena dia hidup. 因他活着. Saat lagu ini dikarang. 这个诗歌在创作的时候. Apakah dunia berubah? 世界是否改变了? Tidak juga, saudara. 其实没有. Pergumulan tetap ada. 仍然有这些困难. Tapi cara menjalani hidup jadi berbeda. 但是面对着前面的道路有不同的方式. Karena Bill dan Gloria tahu ada Tuhan yang hidup. 因他与Gloria知道有神活着.
Dan kalau Bapak Ibu ikuti pelayanan mereka sampai hari ini, mereka dan keluarga jadi berkat. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bagaimana keadaan kita? Apakah kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Kalau kita tahu dia hidup, dan kalau kita tahu dia menyertai kita, cara kita menjalani hidup menjadi berbeda. Dunia tidak berubah, tapi cara kita menjalani hidup jadi berubah. Karena kita tahu hidup kita tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia, tapi hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam dia. Maka mari Bapak Ibu sekalian, mari kita minta kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita banyak datang kepada dia, banyak merenungkan firman-Nya. Minta Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Minta juga Tuhan singkapkan firman-Nya bagi kita. Yang boleh kembali menyegarkan hidup kita. Mengobarkan kembali hati kita. Sehingga kita dengan berani menghadapi hari esok kita. Penuh pengharapan. Karena dia hidup. Kita tidak tahu bagaimana pergumulan di tengah bangsa kita, bahkan dunia hari ini. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan hidup, mari kita dengan tetap penuh semangat dan kekuatan daripada Tuhan, dengan hati yang berkobar-kobar, mari kita terus menyongsong hari esok kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dan hari esok yang penuh dengan pengharapan sampai selamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh kembali ingatkan kami. Kadangkala kami lupa mencari Engkau. Kami begitu sibuk berbicara dengan banyak orang. Mungkin kami begitu sibuk dengan handphone kami. Tapi kami jarang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kami jarang merenungkan firman-Mu. Sehingga akhirnya segala peristiwa dunia membuat hidup kami dalam ketakutan. Tapi bila Tuhan hari ini Engkau kembali ingatkan kami. Pengharapan kami tidak hilang. Karena ada Tuhan yang hidup. Yang mengasihi kami. Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kami. Juga Tuhan yang bangkit. Yang menyertai kami sampai selamanya. Dan Tuhan kami rindu. Kebangkitan-Mu juga boleh nyata dalam kehidupan kami. Bahwa pada kami mengalami. Bahwa kami sungguh mengenal Engkau. Saya berdoa di hadapan-Mu. Saya merenungkan firman-Mu. Ya hati kami kembali berkobar. Semangat kami kembali dipulihkan. Kekuatan kami kembali dipulihkan. Sehingga di tengah dunia yang mungkin melelahkan. Di tengah dunia yang menakutkan. Bahkan di tengah pergumulan kami masing-masing. Kami tetap kuat. Menyongsong hari esok kami. Dan penuh pengharapan. Karena Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan yang mengasihi kami. Selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan memberi kami pengalaman secara pribadi dengan Engkau. Hadirlah dalam hidup kami masing-masing. Sehingga di tengah hari-hari yang berat ini. Kami sungguh merasakan. Akan kehadiran-Mu. Merasakan berkali-kali dengan nyata Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami. Dari kami bangun pagi hari sampai malam hari, saat kami makan, saat kami minum, saat kami boleh masih dapat tinggal di rumah, saat kami menjadi hari-hari kami, biarlah kami boleh kembali ingat ada Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan, terkan firman dalam hati kami masing-masing, dan bawa kami mengalami kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Amin. Kita bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kita di pagi yang indah ini.
Kita juga bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri, dan Bapak Ibu dapat melihat pada layar nomor rekening yang sudah tertera. Yakinlah, berapa besar pun yang kau berikan kepada Tuhan, selalu akan Tuhan lihat, dan Tuhan akan berikan kembali dengan berlipat-lipat. Kita bersyukur, karena berkat kemurahan Tuhanlah, sehingga engkau dan saya pada hari ini masih tetap boleh menikmati anugerah demi anugerah. Mari kita menaikkan pujian kita sambil mempersiapkan persembahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi ya Tuhan kehidupanku dengan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Kau hiasi kehidupanku dengan berkat kemurahan-Mu terus melimpah, dan aku dapat merasakan meskipun saat ini di dalam masa yang sulit, tetap berkat kemurahan-Mu dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau aku ada saat ini ya Tuhan. Benar ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang paling mengerti situasi yang kami alami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, sampai detik ini berkat kemurahan-Mu tetap dapat kami rasakan ya Tuhan. Kami menyadari, jikalau sampai saat ini masih ada kehidupan di dalam diri kami, itu karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, yang Engkau masih izinkan untuk diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap persembahan yang saat ini sudah boleh ditransfer ataupun yang sudah dikumpulkan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hati jemaat-Mu yang begitu mencintai Engkau dan mencintai gereja Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah tangan
kemurahan-Mu. Berkat kemurahan-Mu itu ya Tuhan, yang boleh terus-menerus memberkati kehidupan jemaat kami. Meskipun saat ini dalam masa yang sulit, tetapi damai, sejahtera, ketenangan dan sukacita itu ya Tuhan, boleh mereka tetap rasakan sampai detik ini. Berkati hidup mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah. Berkati hidup mereka Tuhan sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kita katakan aku ada hari ini ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kita tetap berdoa untuk pemerintah di dalam menangani wabah virus corona melalui berbagai kebijakan. Kita juga berdoa untuk para tenaga medis dan tenaga sukarelawan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pemerintah Jokowi. Kami bersyukur untuk jajaran para menteri. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh diambil menjadi sebuah kebijakan di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelaksanaan PSBB yang boleh dilakukan, khususnya di daerah-daerah di mana pandemi tersebut begitu menyebar. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau boleh menolong, sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang diambil, sungguh dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk para tenaga medis dan tenaga sukarelawan yang boleh ada. Kami bersyukur Tuhan untuk bantuan-bantuan yang terus mengalir bagi Indonesia khususnya dalam menangani COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami boleh melihat bagaimana kecintaan para tenaga medis, tenaga sukarelawan, para donatur terhadap negara Indonesia ya Tuhan dan terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Kami adalah satu sebagai warga negara Indonesia. Kami mau berdoa biarlah pemulihan demi pemulihan Engkau berikan bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita juga akan berdoa. Kita menyerahkan saat ini untuk krisis ekonomi bagi pelaku usaha dan bagi para pekerja yang saat ini mungkin mengalami kesulitan karena tidak bisa bekerja kembali. Mari kita berdoa bersama, termasuk kita berdoa biarlah Tuhan yang tolong jemaat-jemaat kita yang mengalami krisis di dalam ekonomi ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau pemilik segala berkat. Engkau tahu Tuhan saat ini kesulitan ekonomi terjadi di mana-mana. Engkau yang tahu ya Tuhan bagaimana pelaku usaha, baik itu yang besar, menengah maupun yang kecil Tuhan, sama-sama mencerit karena pendapatan tidak sesuai yang didapat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang tolong setiap anak-anak-Mu sebagai pelaku usaha ini Tuhan. Tuhan, mungkin mereka merasa kesulitan dan tidak tahu lagi bagaimana harus membayar gaji. Bagaimana harus memberikan ya Tuhan yang terbaik bagi karyawan-karyawan mereka. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan. Berikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kuatkan setiap hati mereka ya Allah. Sehingga mereka boleh dimampukan untuk melihat rencana Tuhan. Dan mereka dimampukan untuk boleh menjadi berkat ya Tuhan, meskipun di dalam masa yang sulit. Kami juga berdoa untuk para pekerja yang saat ini mengalami kesulitan.
karena mereka saat ini sedang dirumahkan ya Tuhan, ataupun ada yang di PHK. Tuhan, kami mohon campur tangan yang daripada Tuhan untuk memberikan belas kasihan. Tuhan, biarlah uluran tangan dari para donatur ya Tuhan itu boleh sampai kepada mereka. Dan mereka pun boleh memuji kebaikan dan kebesaran Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang paling tahu jeritan hati mereka. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan cukupkan di dalam menjalani hari lepas hari bersama keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita berdoa menyerahkan pergumulan hidup kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya yakin engkau memiliki pergumulan di dalam hidupmu. Ambil waktu ini, katakan kepada Tuhan apa yang menjadi beban berat di dirimu. Katakan kepada Tuhan dan minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap nyata dan bisa kami rasakan. Kami mohon, Engkau jamah setiap hati jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul Tuhan. Berikan ketenangan di dalam hati mereka. Ajar mereka untuk berserah kepada Engkau. Bagi mereka yang sakit Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk boleh menjamah dan memulihkan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh nyata di dalam setiap kehidupan jemaat kami. Sehingga iman mereka semakin hari boleh semakin diperteguh. Dan mereka tetap menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup dan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, benar ya Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Benar ya Tuhan. Aku hidup hari ini. Benar ya Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih, di tengah situasi yang sulit ini, jikalau engkau mengizinkan, para majelis dan hamba Tuhan boleh mendoakanmu. Mari silakan. Engkau menuliskan pokok doa melalui pesan WA seperti yang tertera di layar Bapak Ibu yang terkasih. Kami akan mendukung, kami akan berdoa untuk engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Karena kami ingin melihat engkau pun dapat berdiri tegak
dan sama-sama bersama dengan kami untuk menyembah dan percaya kepada Tuhan yang hebat itu. Doa malam Selasa 21 April 2020. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Daniel. Dan kebaktian umum Minggu pada tanggal 26 April 2020. Kembali kami mengajak jemaat untuk boleh bersama-sama minggu depan dengan kami. Untuk boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan juga akan disampaikan oleh Guru Injil Daniel Timothy. Doxologi. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayat pengutusan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh berdiri. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur ya Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu selalu kepada Tuhan. Arahkanlah hidup kita kepada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan terimalah janji berkatnya atas setiap kita masing-masing. Kiranya Allah yang kita kenal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Nah, sepanjang kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.